lembaran udah kelar, tinggal beruntusan muncul di mana-mana. Ku bisa. Yes, semua karena nastar, kastengel, opor ayam. Terus gimana dong dok? Yang pertama, cuci wajah dengan sabun yang mengandung tea tree oil atau salicylic acid. Lakukan cukup 2 kali sehari di pagi dan malam hari. Yang kedua, gunakan toner atau serum yang mengandung BHA cukup 3 kali dalam seminggu di malam hari. Yang ketiga, gunakan retinol yang seperti ini cukup 3 kali dalam seminggu di malam hari, selang-seling dengan BHA-nya ya. Yang keempat, jangan lupa lanjutkan dengan pelembab setelah kamu menggunakan BHA atau retinol. Dan yang terakhir, kembali ke pola makan sehat. Hindari dulu yang manis-manis dan berlemak.